Mari Bapak Ibu, kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian syukur kami ke hadapan Tuhan yang telah membebaskan kami, yang memberikan jaminan keselamatan, yaitu izin itu sendiri. Mari Bapak Ibu, siapkan hati hari ini, hari khusus untuk orang-orang kelas seluruh dunia akan merayakan Injil masuk di Guay Vale yang ke-60 tahun. Why you?
8 ayat 28, dia bunyi begini. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Hari ini kita semua yang ada di sini itu sudah dalam rencana Tuhan. Sehebat, cantik, ganteng, pintar, bagus. Tapi rencana Tuhan pas, indah dan tepat waktu. Saya punya bapak, itu orang ilmu hitam tinggi sekali. Di bawah dia tidur rumah panggung itu danau. Di bawahnya itu buaya, di dalam rumahnya ular. Satu contoh dia suruh pesuruh. Kamu ke Nafri. Dia lihat dari mana tidak tahu. Orang ini ada piara babi besar. Bilang, rasa perlu. Saya punya bapak namanya Rasa. Dia pesan di Nafri. Dia bilang, ini orang Nafri. Orang bilang, babi ini dia perlu. Dia pergi, dia sampaikan ke sana. Oh, di sana dia bilang tidak bisa. Orang itu siapa? Dia belum tahu saya. Ya, babi nanti tinggal. Pagi bangun, babi yang dari Nafri ada di bawah rumah. Buaya bawa taruh di rumah. Ilmu semua saya pelajari, tapi yang mau saya hidup itu tidak ada. Akhirnya dia masuk di kampung saya itu. Karena kampung saya belum. Karena Pondo Afi itu dia besar di atas. Jadi belum bisa. Setelah saya punya bapak terima lah. Injil mengubah semua itu. Saya percaya di lembah ini juga punya cerita itu. Saya dengar bahwa daging manusia selalu disantap itu. Tapi sekarang tidak mungkin. Injil mengubah itu. Karena sejak semula Allah mengenal dan mengasihi kita, dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anak. Dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudara. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi di acara yang spesial dan istimewa di hari ulang tahun masuknya Injil yang ke-60. Sejarah bangsa Israel ketika mereka lewati dalam satu generasi, dua generasi, generasi keempat, mereka kembali kepada penyembahan berhala. Kita sekarang di usia ini, di generasi keberapa? Jangan sampai Injil semangatnya turun. Karena itu di hari ini saya ingin sampaikan, kita harus berusaha menjadi serupa dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus mau, itu yang saya harus buat. Yesus sudah buat saya yang dulunya begini, sekarang begini. Apa yang saya bisa buat? Yang kau dan saya bisa buat adalah saya harus seperti Yesus. Orang itu lain
membawa ini masuk di usulan. Contoh begitu. Terima kasih Bapak. Kita tepuk tangan untuk Bapak berdua. Ada satu lagi, satu kejadian yang luar biasa pernah terjadi. Orang Ninia, orang Lembah Waifale, mereka baku bunuh, tidak pernah henti-hentinya bertahun-tahun, tidak pernah henti-hentinya. Tetapi begitu misionaris masuk di lembah itu, pada saat itu hanya daging ini yang bisa mempersatukan, tanda bahwa Yesus setelah mati baru mempersatukan dunia ini. Oleh sebab itu orang lari dari Toli datang, orang misionaris datang, mereka memberikan tanda satu kesatuan dengan barang ini. Sampai hari ini kita jadi satu di dalam Yesus Kristus. Dan silakan. Sampai dengan masuk ke wilayah Toli. Setelah wilayah Toli mereka ada di situ dan bukan saja dari Toli, lalu diambil dari beberapa wilayah Toli itu dan mereka melewati gunung masuk ke, tidak akan tinggal di Wamena, tidak tinggal di Sokmu, tidak lihat Yosem ini bagus, mereka tidak pikir untuk tinggal di Yosem itu, naik di Sosa. Setelah itu kampung kecil ada di gunung itu mengelilingi dengan hutan saja, bahwa ada suku Kujali yang ada di situ dan mereka lihat bahwa apa yang kami pikirkan di sana, bahwa mereka manusia dengan makan manusia, mungkin mereka itu ada di situ. Keputusan tahun itu yang mereka akan ambil keputusan pada saat itu, lalu masuk ke wilayah Lembah Waifale. Kalau untuk memuji Tuhan kita gengsi, kita akan malu, itu dia punya itu yang salah. Tapi bersyukur sekali hari ini. Terima kasih orang tua yang mereka bawa ini, yang semua sampai dengan kami anak-anak ada di hari ini. Kita ambil tema alayan nafsimu. Alayan nafsimu itu suku Jali khusus seluruhnya. Itu betul-betul kalau mereka ikuti dan bahasa itu dia punya. Jadi nanti akan dia terjemahkan dan refleksi diri dan berpikir bahwa saya di sini, saya main gitar, saya main bola, saya main bola voli. Saya kuat, saya ganteng, saya cantik, saya bawa pesawat, saya ke sini. Itu alayan hapsimu, alayan nafsimu. Ya? Begitu. Luar biasa, Tuhan kasih hikmat untuk kasih teman dan kami ada hari ini. Puji Tuhan. Ya mungkin saya tidak banyak sampaikan dalam kesempatan ini, tetapi 2-3 kata melalui perayaan Hut Injil Masuk di Lembah Waifale. Salam khusus juga buat orang tua Lani yang telah memberitakan Injil waktu itu. Dan mereka tidak ada, tetapi anak dan juga semua dari, mungkin ada berapa orang masih hidup mewakili dua gembala daerah yang datang. Saya sampaikan terima kasih. Nakisi, Numaliki, Nawalani, Ayan Norinim, Ayan Kekadapaklebab, Berangkat Yesus nubang panalah bawa nubang kenapa? Injil, wene panu wene ayat itu nubang kisirat tahun 60 tahun jokore agama ni najak doa alam nubat kaya. Ne alam ini waswana dia itu ne kisian waswa ne we dusanat mara itu berak biasi. Ne ni tu nubang mau deh di roko duduk roko nubuk banyak nasa sama. Kole berukup dia jokosi ni najak doa alam nubat kaya. Dem doko? Kecuma bil deh. Karena kita berak ni dekat sahwin. Ani nene la kakaria no ro sawiko. Pamde itine kisiwa sware. Nita la le ri diro wa ugo. Diro ne ne chama la en panwa pe ne tio. Nite ma yuai family. Korek indoga inim. Okno sa sware ne nit dinawim dak matio nandre ai kinen sebe ap ne ne sumara. Nita la maliga tok de kitiare urek la kae ulup ne kisien. Enele ai khayak ne sa swama nite ondo maun wala kae ur. Napak mari hapela kampu. Nap cimuari hapela kampu. Kalau kan? Iya. Endam-dap nap cimu lukur kalungari wamu sokono wamu kurukoci. Nekitiari endangkan kuluar koi alapa mau tugari pano. Endangkan kuluar kore ala gomu alain nap cimuari. Nelepa menek dagu. Ite endangkan kuluar koi enda ala endai sakau kagulu. Doan diri ganjurai devi subah diri gai buka kagulu.
kehendangkan keluar wat jalion belakangun alang kikmu fiuk ala ogomu. Arab itu aruk kalu bolmat leman ini luk muda ulam mungkin. Mana misi kaj? Birenakon dia ab sebala cuan dalam pusat kie. Sake gereja kira. Kembali kiri sekolah. Konama duduk cuma nak bahar kundo duduk kita. Alawan bahasa kon pakar kau ke mungkin hakiu. Gereja kira kon pakar. Ni det mara ab cuma ketiak mereka menurut atau jaran umal aswara. Kau atau nurut bahar kau cuan depo. Kita nu alawan le balak ayen. Jamin ini pilih sidak nama kemap dan bahasion. Dem doko luar biasa. Kita nyui doang ini dah nukun duduk deh. Kami nang doang ini kami keluar ibu. Ni dah dia apa nak rugi orang umman banyak ni bukan soal ni. Kita nak apa mio nak mana alam ini. Enam bam di bismu alam ini umman ni kumo nanya walau wakas warat ni saja kau komando enam mana nak wakas warat. Ni tak apa nak apa ni nemu ni nenum balak angge wakas warat cuma ada urat lagi. Nit ni leon kamu kuyai. Fano? Nit ni nenun balak angge waruk dia berak lagi on. Nenun balak angge dia waruk fu. Atu menurut ni kisi ni leh kalu bukukon. Alah wende di kalu bukukon luar kosuman ni sangkama kusidang dan nama yang waratio. Nesumaka wanu balak angge berak fu kon kado ke waruk dia berak lagi on dia ulam bukuk. Kait kalau wikman holiok, wikman holiok, sen solo holiok, kalau kambur holiok. Gereja buka kyo. Apa ni kisi? Lain ina balawan aku akan salah sorak dah kanan ke keramari lap jalin ini lepas busa. Busa mara alam malika tu kerda lain di bawah nak hikat buka bay. Aben ini ribun ini bukan lupa ada dem doh. Karena alam luar tu bukan gere. Yesus hanya kami nak ini ribun duka cua. Ini rindu syarat siang ini walau wakasih lo en gulik pam duk nuri bersalah ini ini lup dek kita lawan ini dem doa wakup dek ini wakup dek walau kawan abin ini rindu ini puka dem doa nunu atu betma dem doa bet ini buku betma dem doa dia ini suali doku betma dem doa pamenda lawan ini wakup guna dia batok habu ay buk bak doko kira wakup nun ay buk bak doko kira wakup kemarin nunu atu kala ya ini rindu ini puka lah bet ini puka lah. Et mara dila pamuk, et mara abenda na haya amar lukde duduk kamu. Ita ala unu benda enda haya amar luk duduk kamu. Ala unu buka kyo. Hendang kenan hinggigen homang hendap mak hinggigen makobuk dora hendam apiu ala elearie. Pun muangkara dia le sualat me wagarukon mara kholu wagarukit lagut mara ala kama. Ebeden roda la elearie hendam awer lama. Dia jokore ini gigu nak kore 60 tahun nak amang ala unuk motor aje. Nesono kalau mau kini dah bener ala unuk walau pelawon baru bener balu kumure. Nira abjali unen neke abke. Ira ala unuk banyak nasi wa asumat makke. Misi kerke buku gane lu kanu bahat dia sumban lu kangge abke buku kalu kuda ira kumdo wa aswara. Ini gigu ada kanu buku aswara. Ini mungkin bener dia buku kerke banyak nasi galanyo. Niki elekon kardo waratwa. Ne ni dero ni ngi gele kon pamende ire ne naga bunda tene fema ni dero kap amu ne tmake mundur bugan ketia sopan ru kuange naga bunda rama gulu wene misik ni dero gulu wene misik aiko dia ni tene fema rakla pamende dak fit luma ke mundur ruk muap ya lione ne kala wene kala sahumu enda dem dero bugu dak bogo malah wari mun fano sopan ne ruk pamu gup apun dapi sopan la kuange ne bakat sopan yuk kembali ki wengal hakiuk nakulani wengal hakiuk yeri jasur aja jasur sepe yang wara waru pitu de lahap bugu. Nah, apa keno mami ini lapuk onde berak tu. Nah, alain, apa nak alak bahagur kamu di dalam dino onde berak tu. Mak abang kita mara alain dah beri wala paman nak tu. Nah, apa bahagur tu pun fander leti ne pukono ne nauk dek ma nawang ke leti ne pukono dar kadulu. Bapak ibu sekalian, bukan karena saya tidak tahu bahasa Indonesia dan saya mengatakan dengan sambutan dengan bahasa daerah, tetapi saya sengaja sampaikan sambutan ini supaya tujuan apa kami ada di sini. Sekian dan Tuhan memberkati. Kami orang Jali akan masuk ke surga. Kami orang Kimia akan masuk surga. Kami orang Momuna akan masuk surga. Kami orang Mek akan masuk surga karena mereka. Karena itu dalam kesempatan ini sebelum saya berdoa, saya menghargai mereka. Begitu juga kami menghargai orang Sentani
Melki Yopo, Baran Doyapo, Hans Doyapo itu orang Sentani yang pergi melayani kami di sana. Oke, jadi terima kasih, saya senang. Mungkin acara di sini siang kurang bagus, tapi malam ini mantap, bahaya sekali. Ini itu masuk di seluruh, dia ada suka tinggi yang memiliki memanas, sehingga kami hari ini yang ada ini.